oleh Perikatan Nasional. Mereka terbeli dengan kata-kata seolah-olah menjatuhkan Presiden UMNO dan Barisan Nasional. Bukankah ini pilihan raya di peringkat negeri? Apa kena-mengena Dato' Sri Presiden dengan pilihan raya negeri? Pilihan raya negeri ini adalah berkisar kepada siapa boleh buat kerja dan siapa boleh tawar yang terbaik kepada rakyat. Kita lihat manifesto Perikatan Nasional. 99% daripada tawaran itu adalah benda yang kita telah buat dalam selama 50 tahun hari ini. Apa maksudnya? Maksudnya mereka tidak mempunyai idea. Kalaupun itu boleh dijual kepada rakyat, soalan saya kepada Perikatan Nasional, adakah ini telah dibuat di negeri-negeri yang mereka perintah, terutama di Kedah, Perlis, Terengganu dan Kelantan? Jangan bercerita di negeri orang. Tengok negeri sendiri dulu. Apakah rakyat tidak pernah menilai? Apakah Perikatan Nasional tidak tahu bahawa kebanyakan mereka, rakyat Terengganu, Kelantan yang ada di sana pun tidak meyakini kerajaan mereka sehingga mereka bekerja mencari makan di negeri Selangor Darul Ihsan hari ini? Kita negeri maju. Kita negeri makmur. Dan manifesto yang tawarkan itu belum diuji oleh mereka. Sedangkan apa yang kami tawarkan hari ini telah diuji, berkesan dan diterima baik oleh rakyat. Hari ini, kita terbentuk kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan yang dibentuk hasil dari kerjasama di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Maka terbentuk perpaduan. Kalau Barisan Nasional tidak menerima undangan ataupun tidak mengambil berat tentang keadaan politik semasa, maka kerajaan perpaduan tidak terbentuk. Saudara, kita nilai sendiri. Sombongnya pakai Perikatan Nasional ini sehinggakan titah Duli Yang Maha Mulia untuk menjadikan perpaduan ini sebagai asas untuk kestabilan politik, mereka masih menolak perpaduan yang ditawarkan oleh Sri Paduka Kebangsaan yang tertakut. Mereka merasakan seolah-olah kita ini satu perkhianatan. Mereka rasa seolah-olah mereka lah lebih hebat daripada kita. Sedangkan pada hari ini kita lihat apa yang mereka buat selama mereka memerintah tidak memberi kesan ataupun manfaat kepada rakyat. Hari ini, Dun Faidaras adalah ditandingi oleh Perikatan Nasional. Saya tengok hari ini calon kita rajin turun tengok sungai, tengok itu, tengok pasar malam, tengok macam-macam. Menawarkan seolah-olah Perikatan Nasional boleh selesai masalah dalam Selangor hari ini. Saya nak ulang sekali lagi bahawa Perikatan Nasional tidak begitu kuat secara keseluruhan dalam negeri Selangor hari ini. Kalau kita ukur melalui keputusan pilihan raya, kita lihat Perikatan Nasional barangkali kuat di Perlis, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Tetapi dalam pilihan raya yang lalu, mereka hanya menang 5 kerusi daripada 22 paling banyak ada dalam Selangor hari ini. Bermakna Selangor ini akan tetap diperintah oleh Pakatan Harapan bersama-sama dengan UMNO dan Barisan Nasional. Kalau ini fakta yang kita terima oleh rakyat, bila kita menjadi kerajaan, bila perpaduan menjadi kerajaan dalam Selangor, maka di bawahnya ada MBSA, ada Majlis Perbandaran Kuala Selangor, ada Majlis-Majlis Perbandaran, 11 perbandaran adalah tertakluk pada kerajaan istana. Kalau PAS menang di Pajarah ini, kononnya untuk selesaikan sungai. Macam mana mereka nak selesaikan sungai kalau menteri besarnya adalah daripada kerajaan perpaduan? Macam mana dia nak tahu tapak tapak semalam kalau PBT-nya adalah tertakluk pada polisi kerajaan negeri? Bagaimana dia nak bagi sumbangan kepada rakyat kalau peringkat persekutuannya perpaduan dan negerinya perpaduan? Daripada mana dia nak ambil bantuan untuk beri kepada bayi lahir sebagaimana yang ada dalam manifesto mereka hari ini? Sebab itu dia jangan berangan-angan dan rakyat jangan tertipu dengan manifesto yang semua boleh mereka tawarkan sebelum pilihan raya. Perikatan Nasional ini
kita lawan PAS dalam tempat kita hari ini. Saya ulang soalan saya, cerita saya. Yang mana saya cerita di mana-mana. Saya bertanya kepada Jawatan Kuasa Bahagian, apa pengalaman saudara bekerjasama dengan PAS dalam muafakat nasional? Jawab AJK Bahagian ini, saya tak nak sebut siapa, dia mengatakan PAS ini siangnya lain, malamnya lain. Malamnya lain, siangnya lain. Malam waktu saat ini, siangnya berubah waktu saat. Memang betul. Inilah trend yang ada dalam Perikatan Nasional. Mereka boleh tawarkan apa sahaja dalam manifesto mereka. Tapi belum tentu mereka akan laksanakan manifesto mereka. Sebagai bukti, hujah saya pada malam ini, ketika mereka menjadi pembangkang, ketika PAS menjadi pembangkang dalam parlimen, seringkali dalam perbahasan, mereka membawa isu untuk menjadikan hudud sebagai salah satu undang-undang negara. Ketika Mohidin Yassin menjadi Perdana Menteri, yang menjadi Menteri Undang-Undang adalah Taqiyuddin. Menteri Undang-Undang saudara Taqiyuddin adalah seorang setiausaha kompas. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama Islam adalah Ustaz Idris Ahmad yang juga naik Presiden PAS. Berapa kali kerajaan Muhyiddin bawa isu hudud untuk dibentang dalam parlimen? Ada ke tidak? Tak ada. Kerana di waktu pembangkang yang lain, di waktu memerintah yang lain, kata-kata mereka ini hanya kuat dan lihat seolah mereka lah hebat ketika menjadi pembangkang. Sebab itulah hari ini, saudara, saya juga sedih bagaimana Datuk sebut pada saya, bagaimana rakyat Payajalah ini disamakan macam kucing. Baca ke tidak dalam Facebook? Datuk? Dia tunjuk, kita ada bukti, kita screenshot semua. Apa kata calon kita? Dia kata, kalau saya boleh jaga kucing saya, saya sayang kucing saya, apa lagi orang Payajalah. Baca, dia jilid Facebook ni. Sebab itulah kita berhadapan dengan dua calon. Kalau ahli UMNO merasakan ini adalah satu platform untuk menjatuhkan presiden saudara, saudara tidak akan dapat membuat demikian kerana ini adalah pilihan raya negeri. Kalau saudara rasa Perikatan Nasional akan mampu membantu UMNO di sini, saudara kena ingat, UMNO adalah musuh lama kepada PAS dalam negara hari ini. Saya nak sebut kepada agar UMNO yang masih lagi terumbang ambil dengan soalan kepada saudara, apakah yang menyebabkan saudara begitu yakin PAS akan membantu UMNO ataupun ahli-ahli UMNO? Bukankah kita masih ingat lagi amanat yang dikenalkan pada tahun 80-an? Apakah saudara lupa amanat yang disebut sebagai amanat Haji Abi? Saya sebut di dalam himpunan dengan wanita dan saya sebut lagi di sini. Apa kata amanat Haji Abi? Dia kata, percayalah saudara-saudara, kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Kita menentang MCA bukan kerana nama dia MCA. Kita menentang MIC bukan kerana nama dia MIC. Kita menentang mereka kerana mereka mengekalkan perlembagaan jahiliah, mengekalkan perlembagaan kafir. Sebab itu kita melawan mereka. Percayalah saudara-saudara, kata amanat itu. Ucapan kita adalah jihad. Perjuangan kita adalah jihad. Kalau kita mati berlawan dengan puak-puak ini, mati kita adalah mati syahid. Mati kita adalah mati Islam. Anak-anak dah lupa ke? Peristiwa takfiri di tengah-tengah ini, UMNO dah lupa ke? Bagaimana di antara dua parti ini bergolak sekian lama? Tetapi untuk kepentingan jawatan dalam kerajaan, mereka sanggup meninggalkan perjuangan dan bekerjasama dalam muafakat nasional yang tidak kekal kerana mereka sering bersikap paginya lain, malamnya lain. Saudara, kalau ahli UMNO memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional, lalu takdir Allah Payajalas ini jatuh kepada tangan PAS, maka Payajalas ini akan menjadi satu kawasan pembangkang di dalam negeri Selangor. Kalau ini berlaku, maka habislah program usia emas, habislah program anak kita tawas jawas, habislah program back to school, habis berbagai program yang ada dalam Selangor sebagaimana yang berlaku kepada Tun Kuang satu waktu apabila saudari yang Muhammad Saleh keluar parti dan lompat sana lompat sini.
Saudara pergi ke Kuang, tanya. Pengundi pun Kuang. Apa jadi kalau masa wakil rakyat dia keluar dari parti, pergi sana dan pergi sini? Dia sudah hilang pegangan daripada program-program kerajaan negeri. Sebab itulah hari ini sangat penting bagi kita memastikan semua ahli UMNO, semua ahli UMNO kena menyokong. Saya lihat Datuk Berhulu Kehilir memberi sokongan pada kita. Saya merasa terharu Datuk, walaupun kita telah bertempur dalam 3 pilihan raya, tetapi atas nama arahan kepimpinan di pusat, ahli-ahli UMNO hari ini banyak yang bantu kita untuk memenangkan Tun Paijaran ini. 2013, saya bertanding di Paijaran. Di antara pengalaman saya bertanding dengan Paijaran ini adalah semua tentera Dewan Pemuda meninggalkan saya pergi membantu Kota Damansara, Damansara yang berlaku 3 Penyubu. Ingat tidak? Semua tentera pergi ke sana. Bila saya menang 2013, dia datang jumpa dengan saya untuk nampak program itu dan ini. Saya kata, saudara pemuda adalah orang yang tidak pernah membantu saya. Kenapa saya nak bantu saudara hari ini? Saya sebut masalah dalam pemilihan ahli majlis dan sebagainya. Saya tinggalkan langsung kerana mereka tidak membantu. Tetapi hari ini, Datuk Ketua Bahagian, dengan bantuan, sokongan, ikhlas daripada UMNO, wanita UMNO semuanya, saya memberi jaminan bahawa UMNO menjadi sebahagian dari saya jika kita menang dalam Paijaran ini. Ini jaminan kita. Kita tidak akan tinggal. Dulu kita dah berkawan, sekarang kita akan kuatkan lagi persahabatan kita. Saudara-saudari sekalian, kakak-kakak semua, Kubu Gajah, saya pergi, baiknya ada. Saya dipahamkan ada di kalangan ahli UMNO sendiri. Saya ada berita, saya ada laporan orang yang berdialog dengan ahli UMNO. Kononnya nak bawa 1,500 ahli UMNO pergi kepada Perikatan Nasional. Ada. Saya tak tahu. Bolehkah dia ambil tindakan disiplin? Saya nak bincang dengan Tuan-Tuan Bahagian. Dia memberi ancaman seolah-olah ahli UMNO ini mudah pergi sana dan pergi sini. Saya nak tanya ahli-ahli UMNO depan saya ini. Adakah saudara-saudari mudah dibeli oleh Perikatan Nasional? Adakah saudara-saudari mudah dibeli? Kita tidak mudah dibeli. Saya sebut, orang yang berpindah itu akan timbul kekesalan pada mereka kerana mereka tidak akan berjumpa jentera sekuat yang kita ada hari ini. Mereka yang pergi ke parti sebelah tidak akan dilayan sebagaimana UMNO layan pada pemimpin mereka. Mereka pergi ke sebelah, percayalah dalam parti yang baru mereka akan disisih sebagaimana berlaku pada Dato' Sri Azmi Ali. Walaupun dia hebat dalam keadilan, dia pergi pada parti bersatu, lihat nasib dia dalam parti bersatu. Habis. Habis dalam hal ini. Sebab itulah hari ini kakak-kakak semua, abang-abang semua. Ada mereka-mereka tidak boleh menyerang kita kerana paduan kita itu adalah kuat. Semalam, Ahli Majlis Tertinggi, Dato' Sri Mazlan datang memberi sokongan kepada kita. Semalam, ramai pimpinan-pimpinan yang memberi sokongan kepada kita. Dan kita nak bagi tahu serangan mereka kepada saya secara pribadi kerana mereka tidak boleh jumpa isu yang lain adalah seolah-olah Garuda ini tak pernah turun badan. Saya 15 tahun berada di Paijaran ini. 15 tahun, 2 penggal, 3 kali bertanding. Ada ke logik sehari saya tak pernah turun badan? 15 tahun saya berada di sini. Kalau saya tidak pernah turun ke padang, masakan saya boleh menang pilihan raya 2013? Kalau saya tidak pernah berjumpa rakyat, masakan saya menang tahun 2018? Kalau saya tidak pernah turun ke padang, masakan saya turun rumah ke rumah, orang boleh jumpa, kenal muka kita, tahu apa yang kita buat dalam Paijaran ini? Apa maksudnya? Maksudnya mereka yang menyokong Perikatan Nasional inilah yang sebenarnya tidak pernah turun ke masyarakat. Itu sebenarnya. Jangan kerentong kita. Jangan api-apikan kita. Jangan cuba nak sebut itu ini kerana rekod saya ada. Kalau saya tak pernah turun ke Padang 2021, apabila kita dilanda PKP, saya belanja 300 ribu duit saya daripada Dewan Pengangan Negeri beli baju sekolah untuk bantu mereka yang terkesan daripada PKP. 3,000 penerima.
Kalau orang kata saya tak tahu pada mana orang inilah yang duduk dalam terpurung, yang duduk dalam hutan. Dia tidak nampak apa kita buat di dalam SP54. Dia tidak nampak kita besarkan Sungai Kenondo. Dia tidak nampak kita baiki longkang-longkang di baik dalam hulu. Dia tidak nampak bagaimana kita bangunkan peniaga kios-kios di Bandar Baru di depan pejabat saya. Ini adalah hasil rekod kita dan kita bukan omong-omong kosong sebagaimana yang dilontarkan oleh calon Perikatan Nasional. Jadi Datuk KB, sebagaimana arahan Datuk KB, saya kena move on ke tempat lain. Saya akan pergi, saya serahkan sebaik-baiknya urusan perjalanan pilihan raya ini kepada parti saya dan saya memberi 100 kepercayaan kepada UMNO Barisan Nasional. Akhir saya nak sebut bagaimana dengan Datuk Sri Ahmad Maslan sebut semalam. Mungkin kakak-kakak ada, mungkin sebahagian kita tidak ada. Dia pegang mic, dia kata, saudara, ada sejarah baru berlaku di Pai Jalan ini. Apa kata dia? Hanya di Pai Jalan sahaja yang mana calon Parti Keadilan dicadangkan oleh Timbalan Ketua Bagian UMNO dan disokong oleh Ahli Parti Keadilan. Hanya di Pai Jalan. Hanya di Pai Jalan. Saudara pergi tempat lain saya tak tahu. Tapi bila saya sebut pada Datuk Sri Ahmad Maslan, dia rasa terkejut, dia kata, oh betul kan? Ini sejarah. Ini sejarah. Sebab kita berlawan dalam pilihan raya, tiba-tiba UMNO pula cadang saya untuk tanding di sini. Ini mengingatkan kepercayaan yang kita berikan kepada para sahabat-sahabat daripada UMNO dan Barisan Nasional. Yang mana tidak ada dalam Perikatan Nasional. Kepada saudara-saudara, saya harap 12 hari bulan ini teruskan sokongan, jangan tertipu dengan manifesto Perikatan Nasional. Itu 100% hampir semua kita dah buat dah. Itu semua adalah benda-benda recycle yang kita dah buat. Itu semua perkara yang menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan kita telah membawa berjaya, membawa rakyat ke satu tahap yang lebih baik daripada zaman sebelum daripada itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada calon Dun Pajaras. InsyaAllah yang ada di dalam dewan kita ini, saya merasakan 100% akan menyokong beliau dalam 12 Ogos 2023, insyaAllah. Dan juga kepada para hadirin yang ada di belakang sana tu, saya percaya ada pengintip-pengintip daripada PAS atau PN. Saya harap mereka juga akan menyokong kita pada malam ini. Terima kasih.